Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Apa khabar? Harapnya semuanya sihat dan sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan menceritakan asal penciptaan jin. Kita bermula dengan Al-Jan, iaitu bapa keturunan jin. Di bawahnya ada dua, iaitu iblis jin betina, dan jin pula ada dua di bawahnya, iaitu jin bukan Islam dan jin Islam. Kembali kepada iblis jin betina, dikurniakan 7 anak. 7 anak-anak iblis iaitu Al-Tibir, iaitu pakar bisikan permusuhan; Al-A'war, pakar keruntuhan moral dan penzinaan; Al-Maswah, pakar tipu daya dan pembohongan; Ad-Dasim, pakar penceraian rumah tangga; Al-Zalnabur, pakar bendera pasar dan kerosakan manusia; Al-Khinzab, pakar perosak amalan ibadah manusia; Al-Wilhan, pakar was-was dan pembaziran. Jin syaitan itu adalah tentera iblis. Asal penciptaan jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan jin pula kami jadikan dia sebelum itu dari angin api yang panasnya menyerap ke liang bulu roma. Surah Al-Hijj 15:27. Dan dia telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Surah Ar-Rahman 27:15. Makhluk jin yang mula-mula dicipta adalah Al-Jan, merupakan bapa kepada semua jin, sebagaimana Adam alaihi salam sebagai bapa kepada seluruh manusia. Ianya berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah, Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan Baihaqi rahimahullah, daripada Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat dicipta daripada cahaya, Al-Jan dicipta dari lidah api yang menjulang-julang, dan Adam dicipta dari apa yang telah disifatkan kepada kamu. Dalam erti kata lain, Jan ialah bapa segala jin, sebagaimana Adam ialah bapa segala manusia. Jan ialah jin yang pertama dicipta dan dijadikan daripada lidah api. Keturunan jin yang seterusnya pula dijadikan dan berkembang biak daripadanya, sama seperti halnya Adam dan keturunannya, iaitu manusia. Surah Ar-Rahman ayat 14 hingga 15 berserta hadis riwayat Muslim adalah antara dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang mengesahkan hal ini. Allah berfirman, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bermaksud, malaikat dijadikan daripada cahaya, jin dijadikan daripada lidah api, sedangkan Adam alaihissalam dijadikan daripada bahan pembentukan bagi kamu. Banyak riwayat mengatakan jin diciptakan beribu-ribu tahun lebih awal dari manusia, sebagaimana dikiaskan sebagai suatu jangka masa yang sangat lama. Dan dengan sebab itu, mereka mempunyai teknologi yang jauh lebih canggih dari manusia. Adapun makhluk yang pertama selain dari binatang mendiami bumi ini adalah jin. Mereka melakukan kerosakan dan menumpahkan darah serta berbunuhan sesama mereka. Maka Allah mengutus kepada mereka iblis bersama-sama pasukan tentera malaikat. Iblis dan tentera yang bersamanya membunuh jin hingga mereka lari sampai pulau-pulau di lautan dan juga di puncak-puncak gunung. Pada saat itu, iblis merasa kesombongan dalam dirinya. Dia berkata, aku telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang pun. Allah mengetahui isi hati iblis, sementara para malaikat yang bersamanya tidak mengetahuinya. Berikutan kedudukan dan peranan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada iblis menyebabkan merasa bangga diri, dan hakikat ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada para malaikat bahawa akan mencipta khalifah di atas muka bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah 2:30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Banyak riwayat mengatakan juga bahawa jin-jin mempunyai pendudukan yang jauh lebih ramai dari manusia dan tinggal di merata tempat di dunia, sama ada darat,
ataupun lautan. Bahkan kebanyakan jin-jin menghuni dan mendirikan sebahagian besar kota-kota serta pusat-pusat pemerintahan mereka di atas air dan daratan, terutama hutan belantara dan gua-gua. Dan juga yang lain pula menjadikan rumah-rumah manusia seperti tempat tinggalnya yang tetap, baik di bilik-bilik mahupun lorong-lorong rumah manusia. Syaitan-syaitan pula kebanyakannya bertempat di bilik-bilik mandi, parit dan longkang-longkang. Jika tandas orang berbau busung atau bau kencing yang melampau, itulah tanda jin syaitan berada dalam tempat tandas. Ada sebahagian orang yang tersesat kerana pemikirannya yang salah tentang jin, sehubungan dengan kewujudan, asal-usul perkahwinan, kemampuan tempat tinggal mereka dan pelbagai masalah yang bersifat khusus tentang jin, iblis, ifrit dan syaitan. Pastinya kita harus melihat dan menyedari pada beberapa hakikat nyata, iaitu semua nama-nama jin seperti iblis, ifrit, syaitan, hantu, penunggu, semangat, badi mayat, bunian dan saka adalah dari jenis-jenis dan bangsa-bangsa jin seperti juga manusia. Tidak ada tempat untuk mendustakan kewujudan jin, iaitu semua orang wajib mempercayai tentang kejadian jin. Jin diciptakan sebelum penciptaan manusia sejak lebih awal menduduki bumi ini. Jin berkahwin sesamanya dan beranak pinak. Jin meninggal dunia seperti manusia, tetapi banyak riwayat mengatakan umur jin mencecah ribuan tahun. Jin menetap di rumah manusia, rumah kosong, bukit, gunung, gaung, hutan, laut, tanjung, perkuburan, tempat-tempat sampah sarap, tempat najis dan jamban. Jin tidak berada di tempat-tempat yang di dalamnya biasa disebut nama Allah dan dibacakan Al-Quran. Jin memiliki kemampuan untuk membentuk dirinya dalam pelbagai bentuk. Sebenarnya, jin merupakan makhluk yang lemah. Jin dibebani kewajipan beriman dan beribadat seperti manusia. Setiap manusia mesti memiliki jin pendamping atau jin qorin daripada golongan jin. Tujuan dan matlamat jin syaitan ialah menjerumuskan manusia dalam kemusyrikan dan kekufuran. Jin sering merayau-rayau pada waktu maghrib dan malam. Rupa bentuk dan kediaman jin hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sahaja yang mengetahui rupa bentuk asal jin selepas dicipta dan ditiupkan roh. Namun begitu, menurut sesetengah ulama, bahawa rupa, tabiat, kelakuan dan perangai jin adalah 90% mirip kepada manusia. Jin juga diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menzahirkan diri dalam pelbagai bentuk dan rupa yang disukai dan dikehendakinya, kecuali rupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupa yang dizahirkan pula mengikut tahap dan kemampuan masing-masing.